pada pagi ini, pada 13 hari bulan Mac, telah dilakukan vaksinasi yang pertama untuk frontliner, iaitu yang terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, PDRM, Jabatan Penjara, telah hadir ke Klinik Kesihatan Rawang untuk divaksinasi bagi dos yang pertama. Sewaktu cucukan vaksinasi dilaksanakan, tidak terasa begitu gemetar ataupun merasa sakit yang teramat sangat, tetapi ia inilah cucuk seperti cucuk yang biasa saja, dan ia dilakukan oleh doktor yang sangat profesional, dan kita tidak menghadapi kesukaran ataupun menghadapi masalah sepanjang pelaksanaan proses vaksinasi dilakukan pada hari ini. Daripada mula pendaftaran, penyemakan nama dan juga taklimat telah diberikan secara lanjut supaya setiap penerima cucuk itu, vaksinasi, dos vaksinasi itu, supaya faham dan jelas apa yang dilaksanakan kepada mereka pada hari ini. Dan saya menggalakkan supaya frontliner di luar sana semuanya mengambillah dos vaksinasi untuk COVID-19 ini, kerana ianya selamat dan untuk lindungi diri anda dan boleh melindungi semua sekali. Itu juga seperti saranan pihak kerajaan supaya orang awam yang berumur 18 tahun ke atas supaya mendaftar dengan MySejahtera, dapatkan vaksinasi supaya keselamatan terjamin. Saya sebagai pegawai bomba di Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang, Selangor, rasa amat terharu dan berterima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia kerana memberi vaksin yang percuma kepada frontliner. Dan saya berharap semua frontliner supaya jangan takut, jangan gentar untuk ambil vaksin COVID-19. Perasaan saya setelah menerima vaksin ini adalah yang pertama, rasa selamat dan bersemangat untuk teruskan kerja untuk menyelamatkan orang.